hari ini eksekusi tanah. Dua aparat diturunkan, pengacara dan pengadilan secara langsung ke lapangan. Dari 250 dari SKT sampai SHM. Dari SKT kayak apa? Pemeriksaan ini masih ada tanah sesungguhnya SKT ini. 250 sertifikat itu maka kita pasang palang. Meter-meter. Coba lihat. Mari kita ukur. Putusan pengadilan kayak kita apa? Ukur. Siapa yang berkuasa di sini? Datang ya. Hakim Teh Babe. Jangan. Diukur kalau kita ukur 150 meter begitu. Ayo. Kemarin itu BPN ya terdiam. Diam begitu ditunjukkan, amun berdiam kita ini yang kita lihat kelakuan pengadilan, kita lihat pengadilan Teh Babe. Nih Pak, saya ingatkan kalau tetap seperti kemarin, saya ulangi lagi pengadilan tetap ya. Tadi ini di luar objek, di luar. Saya ingatkan sampean 150, itu tuh ada kita ada bateri. Kita buat kedukurannya, kita buat ukurannya. Ikut jadi jangan sampai menggunakan adat negara untuk mau jabat kena orang pasalnya itu. Tai laso Teh Babe. Kalau enggak percaya tarik meteran lagi. Ini bukti apa? Kayak teroris dari sini nih. Sini kami kanan ini kata tahu batasnya. Ini orangnya kemarin kan dia sih tahu badannya. Ya tapi kan orang. Tanah orang. Tanah itu 150 meter. Dari SKT sampai SKM 150. Tanah dia terukur. Tanah dia kurang baru ngambilnya orang. Tanahnya diukur dulu tadi. Tanahnya diukur. Sesuai SKT. Ayo kita ukur tanah sesuai surat ini. Tanahnya diukur. Kalau bintang, kalau bodoh ya. Tahu lagi. Ini sudah diukur. Gak bisa sama. Ada. Merampok. Merampok. Diam. Merampok. Ayo. Bukan keinginan sendiri di sini. Diukur. Mana ada putusan pengadilan itu jelas menyebutkan tanah SHM nomor sekian ukuran sekian ya, ada. Mulia, kenapa enggak ambil kayak mana caranya? Tahu supaya tanah di luar atau dalam mesti diukur. Coba diukur. Apa? Ayo ini orang ramai kita saksi kita ukurnya. Ayo saksi bayang diukur kalau berani. Mau BPN. Pak BPN diukur. Sudah diukur. Mana ukur? Ayo kita lihat. Enggak ada ukur. Ayo itu ada ukuran tuh. Tai. Masa tai ring enggak ada ukur juga. Pak Yanes, tak tunjukkan nih putusan BPN. Tanah ini di luar. Sebentar. Apa? Kenapa? Itu nunjukkan tuh. Ini BPN yang ngukur. Ini mafia tanah yang keluar tanah mereka ini. Jadi negara harus hadir untuk melihat sampai sejauh mana keberadaan sengketa tanah ini. Orang korban pakai suku siapa yang bersalah? Nah, kita melihat memantau perkembangan dua sengketa tanah ini yang cukup memberikan satu luar biasa. Dilakukan oleh pengadilan. Ini BPN yang ukur. 358 nih. Semua di luar. Baik. Selamat ini pagi. Enggak usah. Selamat pagi. Surat ukur ada 2 gede. 150 meter. Proses SKT kami tinggal melaksanakan. Dari SKT sampai M150. Mana yang itu tadi? Didengarkan. Apa didengarkan? Ngeramput. Ukur aja kita. Jangan putus-putusan pengadilan itu nyata menyebutkan ada 150. Mana kita? Ini makanya negara kada bisa maju. Begini, makanya pengadilan kada bisa dipercaya lagi. Woi, silakan. Kada puas apa enggak bisa. Putusan pengadilan itu ada. Iya, makanya kalau ada bukti. Iya, itu tanah kami. Kada bisa. Bukti apa? Apa yang dibuktikan? Diukur. Diukur banget. Sekolah kah enggak? Ya baik ya. Woi, kada bisa. Kami ayo cabut barang. Mak masuk ini tadi. Sabar. Itu disabarin lah. Ini mancing kok. Ini 150 meter nih dari SKT sampai SHM. Mau ngukur itu. Dari SKT sampai SHM 150 meter. Kalau nggak kita sampai 250. Diukur. Apa? Diukur di luar. Demi kepentingan Cina nih. Benar Sapan? Oh Cina bangsat ini. Nomor 02 PEN eksekusi PTK 2003 PEN Pangkalan Bun. Nomor 31. Hadirkan yang dua itu dulu. 2002 PEN Pangkalan Bun. Gak ada. Ayo. Sudah demi pengadilan berdasarkan ketuhanan yang paling keadilan. Keadilan ini Iblis. Ketua pengadilan negeri Pangkalan. Gak ada. Wah boleh. Gak usah dibaca. Membaca. Pengadilan sesat. Ada bisa. Kami tidak terima. Ini juga BPN yang ngukur. Ini 150 meter nih. Ini 150 meter. 2003.
Kalau masuk ke kipas, main habis oleh Edi Ahmad Nurkodin, Adrian Samuel, Jeffrey Pranata, advokat, konsul negara konsentrasi James Beranamat, dan berkantor di Jalan Ahmad Wangso, Ruko, Duta Jaya Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten, Provinsi Kalimantan, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Permohonan pelaksanaan proses eksekusi putusan nomor 31 berdasarkan atas bidang tanah yang terletak di Jalan Ahmad Yani, bagian dari Kabupaten. Pengadilannya buta, pengadilan tai dengan ukuran luas 14.000 ukur saja sebagian tanah yang menjadi objek sengketa tai merupakan hak milik yang sah penggugat berdasarkan sesi pidato pemilu nomor 58 yang putusan diuraikan dalam surat ukur nomor 06091/2021 tanggal 30 November 2021 luas 14.200 meter bujur sadar atas nama pemegang hak itu kan dibayar dengan ukuran tanah dan batas-batas adalah sebagai batas-batas tai ukuran tanah batas tai sekolah membayar dengan talok sekolah membayar dengan rambutan bongol garing 70 meter bongol luas bongol 1240 bongol bodoh tambung batas-batas tanah buta tuli utara berbatasan dokter Uliato Pak ini yang ukur 2 BPN ini Pak dari BPN dari Pak Febri ini berbatasan dokter Uliato sebentar Pak Febri juga udah nolak kalian goblok sebelah barat berbatasan jalan ayo pengadilan maling. Kita kada percaya lagi dengan pengadilan. Oh, ada percaya memang iblis kok. Lihat lukanya kayak iblis lihat. Nyata-nyata dari 50 meter. Lukanya masih 10 kayak apa? Oke, ayo Mars. Mars. Ukur, ukur. Tidak bisa kalau tidak diukur. Ayo kalau masuk ambil. Pengadilan tai. Satu Kusriani, dua Kusriani. Tiga Muhammad Amran. Empat Muhammad Ihsan. 5 Haiman, 6 Hamidah, 7 Hatmer, 8 Gusti Muhammad Darmansyah SS selaku turut termohon eksekusi. Telah membaca pula penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaksanaan Armani para termohon Muhammad. Mereka juga ada menunjukkan batas tanah mereka sampai eksekusi ini. Seharusnya di perencanaan setempat tuh pihak kelurahan tuh menggambar dendam sekitar tanah Pak Uli. Itu enggak ada. Aturannya ada gitu. Langsung di ultimatum pengadilan dan ada perencana. Ini yang membuat BPN resmi. Pak Febri sendiri menimbang menolak pengadilan. Gimana mereka menolak BPN? Menimbang Pak Febri. Tunjukkan tanahnya, ukur dulu. Jangan mampir di tanah orang. Rasakan kalau tanah saya diambil orang. Kutimpa. Kita undang masuk di luar kalau kita diukur. Ya ini tanah kami. Tanah kami yang di tanah orang gimana pengadilan jadi pengukuran. Ayo pengadilan memutuskan enggak ngukur gimana? Hakimnya hakim buntau, pengadilan buntau. Memutuskan ukuran tanah tanpa mengukur. Ayo tambah meter. Tambah 2 meter mah ambil koordinatnya. Ayo koordinat. Ambil 2 meter. 6 meter. Perlu dibacakan itu perlu ukur aja ukur. Berani mesukusinya. Nah ini kan dari aparat. Minta mahat mengukur pertama mengukur ulang bawa BPN undang BPN kita jangan salah kalau kutimpas kalau ada jangan salahkan kalau kutimpas kutimpas jangan kalau masuk ke tanah aku kutimpas jadi tolong Pak Andi undang BPN. Kalau dulu Bapak beli dengan siapa? Pak Uli dulu beli dengan siapa, Bang? Baik. Izin, Bang. Boleh, Bang. Dulu belinya dengan siapa, Bang? Tanah itu BPN yang diukur. Menyatakan okay. Di luar. Di mana? Menyatakan tanah di luar. Ini BPN Pak Debri udah ngomong menolak dengan keadilan. Sudah ngomong dengan Pak BPN. Nah, jadi tolong bawa undang BPN, Pak. Bawa undang BPN baru kami adil. Itu baru bangga adil. Membeli dan tanggung. Goblok kami. Ini kami enggak tahu di mana. Jangankan Imam Doli yang menjawab karena tahu namanya, Bang. Aneh. Itu 50 meter. Jadi mana ada orang tanah yang melanggar, Bang. Boleh tahu Bang asal-usul Uli dulu belinya dengan siapa, Bang? Pak Darman. Oh iya. Luasan berapa jumlah? 15.000 kalau Pak Darman. 15.000 ya. Berani datang orang gini. Kurang lah rumah.
Saya dapat informasi pada hari ini, dulu Dr. Uli beli sama Pak Darman informasi dari pengacaranya. Nah, kebenaran dari jumlah tata batas ini, ternyata pihak dari tergugat untuk mengukur langsung ke lapangan ternyata masih dibacakan Darman. Demikian informasi yang kami dapatkan. Yang merupakan hak milik tanah yang tergugat. Macam apa gambar tanah segi 4 menjadi bersegi? Ukuran 150 x 100 menjadi 156 x 116. Enggak ada. Ayo. Surat kami ini di Alupa enggak ada ditunjukkan ini pengadilan. Surat ini tidak bisa kita buat. Karena waktu itu lurahnya pemimpin yang adalah suaminya itu Begawi dan Teruli. Selama 3 tahun kami membuat surat tidak bisa. Ada. Karena waktu itulah terbit surat. Karena waktu itu lurahnya Bu Yuning Tias itu. Suaminya itu anak buah Dr. Uli. Kerjanya Dr. Uli. Nah, kami enggak bakalan ngalih kata orang Dr. Uli. Ini kata orang kelurahan yang membuat surat suruh hadir. Ini orang kelurahannya suruh hadir yang membuat surat. Nah. Suruh hadir yang kami membuat surat 3 tahun, tapi tahun kemarin terbit surat. Suruh hadir yang membuat surat 3 tahun kami ini orang kelurahan suruh hadir yang membuat surat. Suami kelurahan suami anak buahnya. Kerja sama Bang Tahun ini masih ibis. Komplik kok ini. Tanah orang diambil. Ayo. Ibu ukur. Bawa koordinatnya mana? Kamu tuh anjing, tahu enggak? Nah, nih, sudah coba ikan masuk. Ini sudah coba ikan masuk. Ukur suruh hadir. Sudah ditunjuk ayo. Yang jual suruh hadir. Yang ukur suruh hadir. Ada fotonya, Pak. Itu sudah 3-4 tahun nih. Tapi bisa. Secara resmi ada itu. Objek eksekusi tersebut. Selesai pelaksanaan. Belum. Biar adil tunjukkan dulu batas tanahnya, Pak. Pak Febri udah menolak pengadilan. Ayo, ngomongin saya langsung. Orang BPN aja menolak. Ayo, bawa tukang ukurnya. Bawa ukurnya. Apa? Anak lagi, rekaman yang dulu, mau lihat ke rekaman yang dulu. Ambil dari SKT itu. Mana ada? Jadi apa? 60 meter mau ngambil. Sekarang pengadilan, waktu proses pengadilan saya bilang kepada yang mulia. Pak yang mulia, bagaimana tanah itu di luar atau di dalam? Mengetahuinya sempat kecuali ke diukur. Tidak pernah ada pengukuran. Panitera buntau. Apa? Kami rusak ini tanah kami. Tanah kami. Dokumentasinya. Ayo, tanah kami ini. Ada dokumentasi mana? Ukur itu ukurannya ada. Matanya buta kah? Ada 150 meter, ada selawik meter itu buta. Panitera buta. Dari mengeksekusi lain yang diputuskan. Dia Darman apa dari Polres? Ayo. Yang diputuskan pengadilan nyata tanahnya ada. Kenapa ngambil punya orang? Pengutusan pengadilan itu benar. Satu itu benar, Pak. Tanahnya. Kami enggak mungkin itu. Mengambil tanah kami. Ayo. Jadi sudah resmi kami serahkan. Ayo. Ayo Cina. Cina ukuran Cina. Diukur. Jangan banyak matanya pelak-pilik. Kalau memang ikam merasa ompun ikam, ukur ompun ikam. Ayo, sertifikatnya bawa, ukur. Golak si percaya dengan kami. Kalau di sidang lagi ya menang yang punya uang, Pak. Oh, taik. Di PK taik. Semuanya pakai duit, taik. Kami enggak punya. Kalau ada kenapa bisik-bisik? Ayo. Waktu ekspresi. Sertifikatnya mana? Sertifikatnya mana? Bapak ini membela, membela bangsa ini. Sertifikat mana? Bapak ini membela kami pribadi. Ini dari kami pribadi, Pak. Ini kita tugas negara nih, Pak. Oh, ini negara apa? Negara apa? Ini milik kami pribadi. Lenung Jamal dari. Kita balura. Wah, balura ini diam dalam hati. Kami tidak dukung. Diukur dulu. Kami tidak dukung. Loh. Diukur dulu dah. Ini mengamankan. Iya, makanya diamankan sesuai ukuran yang sain. Jangan bapak saya. Mengamankan kan mengganggu masyarakat. Jangan dulu. Jangan mengamankan itu jangan sepihak. Kami sama sepihak. Panggil BPN. Deponasi itu, Kami tidak mengakui panggil BPN. Ambil aja sampean kalau di posisi kami kayak apa rasa sampean? Ambil aja sampean.
menelurinya kamu. Tua-tua kayak gini kamu nih. Gimana Bapak bisa putusnya? Aneh kamu nih. Gak ada dasar eksekusi ini kan sertifikat kan ada mengambil tanah sertifikatnya Bapak ada, waduh. Ini polisi yang mau nekat. Ini kan polisi ini tahu ada sertifikat yang membenarkan. Namanya. Kemudian diokekan sertifikat membenarkan. Diokekan polisi. Sertifikatnya ada meternya kan? Diukur meternya. Apa susahnya? Apa susahnya bawa? Mari mari. Kami ada video orang gagal. Jangan iya, ini kan kita minta keadilan diukur dulu. Betul diukur dulu. Ini orang BPN lah. Mau lihat kah? Ini orang BPN. Sejak kapan ikan mengukur BPN? Kamu lihat di mata kamu. Kapan kita dirampok? Oh pengerampok, dikurung nyawa kamu. Mati kamu disana. Kapan ikan mengukur? Buruk nyawa kamu tuh. Diukur kan singkat. Mati keluarga kamu. Bahkan mati keluarga kamu. Jangan bergerak tahan-tahan nih. Soalnya merusak anu dia. Sama ya terus. Kalau ini kan berarti kita sebidangnya kan. Kita lama. Jangan dorong. Ini alat orang BPN menunjuk batas. Kami ini bukan teroris. Kami rakyat macai. Kami ini orang sedikit mah berparang. Tak ada apa, tak ada. Cuma minta diukur. Hadirkan BPN.